Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdu 'abdin mu'tarifin bi sidqil yaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ingkang kula hormati para alim, para kiai, para asatid, asatidah, para sesepuh, binisepuh, tokoh masyarakat, ingkang kula hormati Bapak Kepala Desa beserta staf dan jajaranipun, Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan remaja-remaji, wabil khusus Bapak Ibu tuan rumah, kang alhamdulillah dalu sapuniki ngundang kula lan panjenengan sami dalam acara Walimatul Arus. Moga-moga kedua calon mempelai ini nanti bisa membina keluarga yang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Kumpul kula lan panjenengan sami ndongakaken moga-moga awal kehidupan baru dalam lembaran puniki ya, menjadi keluarga kang sakinah. Amin ya rabbal alamin. Karena kehidupan gula lan panjenengan sami dunia itu kata Allah Subhanahu wa taala adalah laibun walahun. Innamal hayatud dunya laibun walahun. Urip ning alam dunya gula lan panjenengan sami ku laibun dolanan. Walahun juga sama maknanya permainan. Cuma apa bedanya jadang? Kalau laibun itu permainan untuk anak-anak, ya kayak modelnya pal-palan, ya itu namanya laibun, main bola itu namanya laibun. Kalau lahun itu permainan untuk orang-orang dewasa. Makanya alat HP itu disebutnya alat malahi. Akhirnya menjadi lahun. Ya HP ini digocek sedina-dina ngelateni skater baik. Ya jadi innamal hayatud dunya laibun walahun. Maka ketika kula lan panjenengan sami mengenal kehidupan dunia itu adalah permainan, jadi aja serius-serius banget nih alam dunia. Termasuk ketika kula lan panjenengan sami membina rumah tangga supaya rumah tangga kita ini sakinah, aja serius. Konene bakal serius ki geger bae tukaran bae. Jadi apa aja kang lebih baiknya disambi guyonan. Kenapa? Karena kehidupan dunia itu adalah permainan mata, kata Allah Subhanahu wa taala innamal hayatud dunya mataun. Apa mataul hayatud dunya itu? Mataul hayatud dunya itu macam-macam ya. Allah menyatakan dalam Al-Qur'an zuyyina linnas hubbusyahawat minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarah minadz dzahabi wal walfito. Itu contoh dari mataul hayatud dunya. Jadi ketika mataul hayatud dunya Allah menyatakannya dengan kalimat zuyina. Zuyina itu apa aja kang? Zuyina itu adalah perhiasan. Perhiasan itu apa? Jare wong Jawa perhiasan ku pepaes. Maksudnya ketika dunia itu perhiasan, apa sifat perhiasan biasanya itu sementara. Kayak dene pemikian anak kembange, anak kursi putih ini adalah perhiasan. Darong dina maning sampian mene kilaka kabeh kursi.
Iya, yang namanya perhiasan sifatnya sementara. Wong wadon kira-kira ayu berhias, nganggo bedak, nganggo skincare sementara, waya turu blepotan maning. Jadi perhiasan-perhiasan itu sifatnya sementara. Bengikin katone indah banget, hebat banget ora ya, manjing mene kok putih blak dina rong dina telung dina maning wis ilang kabeh. Nah, ketika berbicara tentang perhiasan kehidupan, cara orang memandang juga beda-beda. Masuk iki sampean deleng pengantin, ya kan? Pengantin lanang, pengantin wadon dijejer ning kursi kien. Sementara didodoki kita dikit. Nah, ya iya, ya itulah kelebihan Hasan Wahyudin. Di saat orang rebutan kursi, saya malah dikasih kursi. Ya wong sejen pada rebutan kursi. Lu kapan? Deleng tanggal 14 Februari. Wah, rebutan kursi. Kita mesti sediakan pirang-pirang kursi. Alhamdulillah. Nah, makanya aja rebutan kursiku. Nah, aja rebutan. Kurdua kenapa? Mata ul hayat dunia hanya sekedar senda. Gurau kok dikumpul-kumpulak. Begitu pragak, ya dibuangi kabeh. Ya itulah permainan. Ngumpulakan duit, kertas, receh, iya, nah iya, kayak pengen kita dolanan bungkusan rokok, ah, yakin wajah gudang garam 5 ewan, yakin bungkusan samsu 10 ewo, selesai permainan itu, kita sudah dewasa, iya, rokok bungkusnya dibuangi kabeh, ya orang sewa torah, dugel, ya kenapa, selesai permainannya. Jadi perhiasan itu dipakai hanya sifatnya sesaat. Makanya ketika orang melihat perhiasan, pandangan matanya itu beda-beda. Geleng pengantinnya bagus, sing wadone ayu, sing lanange ganteng. Apa pendapat orang yang melihat? Beda-beda. Ana sing ngomong ya bakat tukang babaekin ga, pengantin sepira blesake ga jadi bagus, hebat je babakin. Anak sih ngomong mokonan kan, iya, tapi ada lagi komentarnya yang berbeda. Nah, apa je? Ya saking bocae jekun mah puasa bae sing wadone ku, makanya begitu tiba bae ku mancelot cahayane. Ada yang berpendapat seperti itu. Anak mana sih berpendapat saking dukune je bagus jekin. Iya, ngempose bagus sehingga uang blesak gak katone bagus, sehingga orang tertarik pada datang. Jadi pengabarannya kuji hebat gengki. Yang puji bapak aib ku ngemeti sinti pengabarannya ku. Iya, alhamdulillah. Maksudnya itu cara pandang orang ketika melihat sebuah perhiasan. Nah, kenapa? Karena kehidupan dunia nekulak lan panjenengan sami itu zuyina, dihias oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam kehidupan perempuan, ya, anak-anak kita itu adalah perhiasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat perhiasan ketika orang itu memilikinya, enggak ada kata menyesal. Tidak ada kata menyesal. Ketika kulak lan panjenengan sami pengen emas, duwe emas, menyesalkah sampean duwe emas apa pengen nambah maning? Pengen nambah maning, ya itulah perhiasan. Duwe rabi siji, sawise duwe rabi siji, apakah menyesal? Tidak, malah pengen. Maksudnya dia kan, kalau perhiasan itu enggak ada orang yang menyatakan cukup di dalam kehidupan. Apa bentuk perhiasan itu? Zuyina linnas hubbus syahwat, awalnya minan nisa, dari manusia apa? Perempuan. Kenapa perempuan? Karena perempuan itulah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling dahsyat, makhluk yang paling kuat, makhluk yang paling hebat, makhluk yang tidak bisa disalahkan di dalam kehidupan. Itulah perempuan. Sing salah angger dipriwekaken baiknya, sing salah ki wong lanang. Iya, duwe rabi jatah ngomong bae rewel banget, alhamdulillah. Ya sing salah siapa? Ya tetap sing salah wong lanang. Galdinan jaluki duwe ya, karena memang nafkah itu adalah kewajiban sang suami. Ketika suami tidak memberikan nafkah kepada istrinya, berarti suami yang
Salah. Saya sudah kasih nafkah aja kamu, tapi wong wadon masih angger lawan baik. Siapa sing salah? Ya tetep sing salah wong lanang. Salah lebandi berarti tidak bisa mendidik istri. Nah, saya jelok disalahkan wong wadon. Lah ya iya, makhluk yang tidak boleh disalahin itu adalah perempuan. Tapi saya sudah didik istri saya titipkan kiai ikut jam'ian, ikut ya kan rutinan pergi ke kiai sini jam'ian kiai kin masih angger bae cekang nafkah tak cukupi, pengen motor cek motore, pengen mobil cek mobile, pengen umat cek umai, dididik ning kiai tapi masih ngelawan bae karo laki, dipai duit pira bae prakat kabeh, malah pegaweane ngamprak bae blilok menggawe galdina tiktokan bae. Nah iya, HP ini beli meneng-meneng setiap hari hailing terus, suami tidak diurusin. Sing salah siapa? Tetep sing salah wong lanang. Salahi lebendi berarti sampean salah milih rabi. Benar. Iya kenapa? Ya karena memang dalam kehidupan kula lan panjenengan sami manusia iku katone bisa. Manusia katone kuasa, tapi kuasane manusia ora duwe wisesa. Ngucare bahasane wong tua, maksudnya apa aja kang, manusia duwe kuasa tapi ora wisesa. Manusia kelihatannya punya kehendak, manusia kelihatannya punya keinginan, tapi pada akhirnya yang terbukti dalam kehidupan, yang terjadi di dalam kehidupan adalah bukan keinginan manusia tapi keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk perjodohan anak butuh kulak lan panjenengan sami, itu siapa? Ya itulah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang demenane karo tangga kawine karo wong kanak-kanak, demenane karo wong kanak-kanak kawine ya karo tangga, demenan mah karo bocah Taiwan gini. Iya, gal bengi teleponan, gal bengi video kolan, iku begitu kane balik beli sida kawinane malah karo tangga. Maksudnya apa? Ini adalah bentuk bahwasanya manusia punya kuasa, tapi kekuasaan manusia tidak bisa menentukan segalanya di dalam kehidupan. Manusia punya kehendak, tapi kehendak Tuhanlah yang terjadi di dalam kehidupan itu. Makanya kehidupan dunia dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah laibun walahun. Kamu boleh saja berkehendak, kamu boleh saja punya keinginan, tapi keinginan yang akan terjadi adalah keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kitanya berdoa, nanti nasib kita akan berubah. Allah tidak akan merubah nasibmu karena doamu. Kenapa kamu berubah setelah engkau berdoa? Karena bisa jadi doamu itu sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah ingin menjadikanmu hebat, maka Allah jadikan kamu kiyang wiridan. Pada baik baka wayai dadi membelani kuwuki, semangat wiridan ya. Sing beli dadi ngantuk baik wiridan. Lah makane apa yang terjadi? Yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita manusianya ini jangan sok berkehendak. Kadang-kadang kita manusianya itu sok berkehendak banget. Kita pengen kian bisa, kita pengen kian bisa, prangsane kita segala-gala bisa. Akhirnya tetap kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kulak lamban jadangan sami belajar, toh semuanya ini dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Toh semuanya ini sudah diurus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia tinggal jalanakan garis yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Aja kakin ngomong, aja kakin gerundak, kari ngeluyu rabai bari gemuyu. Kenapa? Karena ini kehidupan adalah permainan. Ya begitu kita ora oli BLT, ya kari digekuyu baya wis bokat wayai durung oli, aja sengit karo sing oli. Oh ya saking kita madudu dulu rekuwu. Wis meneng aja cilingak cilinguk ngelateni wong samping ngelbakakan lebay LT ngelati sing ke oli.
Ya kenapa? Ya karena segala sesuatunya diatur. Apa urusannya Allah dengan BLT? Rezeki itu yang bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulak malika bakal durung rezeki memang saulia. Tapi turu baik memang dasar rezeki nek lawang itu gedok. Ora ilok marak mengkubu, ora ilok marak mengerti pegawaiannya turu. Turu baik, lawange digedhok assalamualaikum, waalaikumsalam. Napa iki je kartune hari ngemet? Ya memang rezeki ini. Malah sampian sing bulak balik mengkubu, usul mengcamat, karo RT, mangkat karo ansik, mubeng mubeng, bulan ngarep, lek lek laka bandi. Ya kenapa? Ya memang tutup rezeki. Nah makane makane, rezeki itu yang membagi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makan wis aja ngrenjar-renjar wis karuan ora oli ya wis. Mun wis ora oli nu kari wong nyang iki kuwu. Sampai tekan RT dipicek-picek. Kalisan RT picek bakal waya pupukan bakal kena jadi aku. Waya ngunjungan bakal pupuk BLT batin. Ya kenapa? Ya karena keyakinan gula lan panjenengan sami apa prangsane sing bagi BLT itu kuku. Prangsane sing bagi BLT itu RT. Ya ora weru. Ya tadi cakap, Pak kami serejeki nih bisa aja putak-putak menjenguka, dodoka. Kalau memang sudah rizkinya itu pasti datang. Ya tapi datang ke Jakarta hari orang digulati Jepang Solia ulu gak rezeki karo menusa. Masa iya Jakarta ulu rezeki lah ya iya yang sedurunge sampian tekaning kene ki bapak aep ki wis mundeli jabur. Ulu buntelan jabur apa ulu sampian teka? Jabur. Ulu buntelan. Lamun lah kasih teka ki harga diapa buntelan jabur ki? Itu bukti bahwasanya rizki itu lebih dahulu daripada kita jauh sebelum kita lahir. Begitu Arfan lahir, ia diberi oleh Allah SWT. Sang ibu susunya medok-dok. Iya kan? Loh berarti rizki itu datang jauh sebelum kita bekerja. Rizki itu datang jauh sebelum kita ini bisa mencari nafkah. Tapi kita nih dewek selalu menyatakan bagi rezeki sing bagi Gusti Allah, bakal orang menggawe mah orang mangan kita. Benar? Lah ya iya. Nah, tapi ketika dibalik, menggawe nih kapan, mangannya kapan? Ngeder menggawe dahulu 5 tahun 10 tahun kian. Jebral lahir di alam dunia sampean durung bisa menggawe urip. Benar? Waktu sampean lahiran di alam dunia kian bisa menggawe apa? Mung senangis-nangis ya. Bener? Tapi begitu sampian lahir ning alam dunia, wis ana rezekine dulu. Wis akeh wae dadine akeh wong ngirim ku gara-gara duwe bayi. Ning omah lah ka bayi mah gede raya bela kasih ngirim sampean. Lah berarti rezeki manusia itu jauh sebelum manusia itu ada itu sudah dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita still yakin aja toh rezeki itu dibagi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun gede atau cilike itu bergantung nasibe masing-masing. Bokat bagusnya dipaye semono ya wis bersyukur alhamdulillah. Dalam gadia wong suki kamang sepetaha sampean akhirnya dimelaratakan ben Gusti Allah wis lah cukup melarat bari uripe sehat. Loh kenapa? Karena sing akeh wong melarat ku sehat-sehat alhamdulillah. Makanya begitu daging korban pada ngantri sing ngantri ya wong melarat. Lah kenapa? Karena wong melarat enggak ada urusan harga daging sapi, harga daging wedhus, lek sing penting daging. Benar? Beda karo wong sugi, begitu sing disembelih wedhus ngemet beli darah tinggi dhuwur. Lah ya iya ketika sudah terjangkit darah tinggi, kolesterol, asam urat, apa wani? Beli wani, wong melarat enggak bisa anti kolesterol, langka gula darah. Iya. Lah ya iya wong melarat kolesterol langka, gula darah langka, darah tinggi langka, asam urat langka. Kenapa aja kan? Karena orang ilok diperiksa. Eh
Iya aja borong kau periksa, wah daripada kau periksa dokter mengutuk beras, ya kang. Kuna nemen nemen temen diperiksa, jora. Dari ya, weh mati memati bangsa burung nggak juga tuh. Nah makanya wong melarat kolesterol langka, asam urat langka, darah tinggi. Langgeng penyakit TBR mono rundingan. Penyakit nempel ke anda aja mono-mono. Apa melarat? Sudah nempel di kono masih diobatan aja kono ya. Nah makanya, iya jadi ada kenikmatan tersendiri. Tapi melarat itu adalah aduh jekan kesengsaraan jaresa. Apa kenapa melarat itu sengsara? Karena anda tidak terima jadi orang melarat. Tapi kan jekan wong sugi kan enak yang durung tentu. Apa mesti bakal wong sugi enak? Durung tentu. Apa mesti bakal wong melarat iku sengsara? Durung tentu dadi sengsara karena ora terima dadi wong melarat. Jing bayangane pengen duwe mobil, bayangane pengen duwe motor. Ya. Nah ya iya bayangane beras ning gudange sepirang. Yang berasnya pirang-pirang, yang nganggur sing dipangan sepiring rong piring. Jadi orang kaca kabira sampean melarat duwe beras ya seleter ya wis kadur ora ketro kan sing duwe tontonan yang nganggur seleter sing dipangan. Iya. Nah, makanya jangan pernah takut toh semuanya kaya miskin ketika kita bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Lah apa sama? Tapi enak ja kan dadi wong sugih, enak sote jare sampean sing delengaken. Sampean delenge kubu kepala desa enak jadi dadi kepala desa medodok ini ngarep. Ya jabure kebak ana mejane, kita medodok ini nguri jabur ke dibalang-balang na bae. Iya katone kan kita enak melihat orang lain menjadi kubu itu enak, menjadi jertulis itu enak. Jare kita sing delengaken, jare sing rasakaken takona bagin pindo gemblenger ndas. Ngekin maning pindo sing pertama durung prakat. Apa ya utane? Iya enak sote jare kita sing nyawang, enak sote jare kita sing deleng, sing delengaken, sing jalanaken apa beli blenger ndas. Tapi dana dari pusat sekarang untuk desa itu sekian 1 miliar lebih, 1 miliar lebih gana catetane ngokin semene gaji kuwune pira takona wah baka kandane gaji mah ora kacekap pira karo RT kader masa jangan sok takona kuwune dari DD dan ADD itu untuk apa? Salah satunya itu gaji pamong dari kuwu sampai dengan RT, nanti ada lagi untuk dana pembangunan, nanti ada lagi untuk dana pemberdayaan masyarakat. Bangunane beli jalan tahun mau mah dihajar corona kabeh. Akhirnya ya ora sidak ngecor gange. Ya kenapa? Karena dananya tersedot untuk penanganan COVID-19. Nah, masyarakatnya kok si kubu jelak kebangunan, lihat riwin bangunin duitin tok kabeh. Lah ya iya, lah makanya enak jare kita sing deleng delengaken ngurip di alam dunia ku katone indah bagi kamu yang melihatnya. Jadi kiai maji enak teka-teka disambut, iya kan? Duduk ning anu mu delengen jeku minumane bisa pirang-pirang. Wayahe balik konene di sangone yang pikiran kon duit kabeh ya. Lah ya itu kan semuanya dalam hayalan. Hayalan manusia itu enak, enak jare sing bayangaken, jare sing rasakaken durung tentu. Kenapa? Karena durasi kebahagiaan manusia itu jangkauannya lebih pendek daripada kesengsaraan. Maksudnya jekan, sing lawas ku sengsarane daripada bahagiane. Masa jekan sok bokat lengandel rasakan setiap hari dan setiap saat yung singake ki pegele, singake ki sengsarane, bahagiane cuma beberapa saat. Contoh aja kang, contoh sampean pengen tuku motor, akhirnya nabung nyelengi, akhirnya kumpul duite, akhirnya alhamdulillah motor bisa ketuku, tuku motor NMAX, bahagia enggak? Bahagia, seneng li pirang wulan ta minggu, hanya beberapa minggu kita bahagia duwe motor NMAX, wah mubeng. Setelah 3 bulan kari pegele baik
bengi kutu dianjingakan kau danan belok kutu dibaso. Iya boleh, iya boleh. Bensin entok kutu dieseni, tahun maninge kutu memperpanjang, enggal wulan ganti oli. Iya, suwe bahagiane apa suwe sengsarane? Itulah kehidupan. Termasuk wong rumah tangga bahagia, bahagia sote pengantin baru, takon pengantin baris bro. Lah ya hari sing anyar kan baru, hari sing lawas ya wis bari beli. Oh bahagia, pengantin anyar bahagia, pasti orang baru dapat pasangan. Wong wong dawoli pasangan ya apa bega berat, apa bega seneng. Pertama sing wadone njaluk apa bi dituruti, lakune pengene gandeng-gandengan, ya dodoke pengen iring-iringan, jagate peteng mlaku, awas nok kejeblos nok, awas. Lagi pengantin baru srok dalam pengantin bari sekian dodok iring-iringan ora misah melakuni gandeng-gandengan, boro-boro gandeng-gandengan menekaken lanang yang ngarep kencelak bae itu wadone ning guri anda jeblosan apa dialog akan awas nek ora malah wadone geluntungan tiba ora ditulung-tulungi acan itu balik maning bongkat kita marah nulung ya malah ceplok kesakannya bakal melaku kematannya aja mana-mana baik. Ya ya itu durasi kehidupan bahagia sesaat lagi enam matanya dielingakan wong bengengkan lagi dorong dadi siji emane setengah pengen gelang dituruti, pengen kalung diupai, selalu disayang-sayang, gawe ati kula. Senang bos buka pusaka jaya nada, orang-orang menyaingi kita gitu. Lah ya orang pertama di dalam kehidupan akan merasakan kebahagiaan dalam sebuah angan-angan. Ya yakin sing durung sing masih jomblo ki membayangkan sing wadone ya bayangane pengen luru suami yang ganteng, yang gagah, yang berpenghasilan, benar? Lamun lakine kita wonge ganteng, gagah, pinter, ya kan? Terus penghasilannya jelas kayak model sing ning kene ki. Ora. Benar. Wah ya semena mau beli kebuang-buang apa dari kita ya masih kenal lah tiga bola lawat. Alhamdulillah bayangan kita bakal laki ini ganteng, gua pinter, berpenghasilan, hidupku akan bahagia. Jare siapa ngomongannya wong tua jelas bakal laki ganteng laraning weteng, laki sugi laraning hati sok bokat beli ngantul dadine dugal be sesek bae. Kenapa laki nirane ganteng? Akhirnya mangkat kerja esok balik jam loro jam telu, esok balik jam loro jam telu, begitu telat balik ke sasa beli, sasa beli, sasa yang laki ini ganteng ada mampir menti aaki. Akhirnya kan telepon beli diangkat, WA beli di bales, checklist loro A, apa sih abli dibales kok lagi nanti sang suami jawab rapat. Iya iya curiga beli curiga sampai maghrib durung teka sasa beli jam wolu durung balik tekan Jatiraga ngetok na motor muter Jatiraga enggak lana wong kumpul di dongok anak aa gebok maning mene anak aa kengelan temen waduh laki ganteng lah wis begitu kegulat bature pada dolan assalamualaikum waalaikumsalam jemen dijek ini sepi temen bojo wong lanang durung balik durung balik ci. Iya wong lanang kita wis balik sing kantor sing mau kenang apa laki ini kono durung balik lah yang bojo mendekakan awas ya, hati-hati lah apa demenan bengene kenempe balik sing kaiban ngepiar beli sampian wong baton ngepiar beli kenapa laki ini ganteng pinter suki akhirnya hati kilap lapan baik
Makane bakal pengen adem, pengen tentrem, luru laki. Lah apa jak kang syarat e? Sing penting lanang. Sing penting lanang. Sing ndak bocah cilik ireng blesak brintik lentutan melarat pisan. Bisa jadi ini yang bisa membuat hidupmu adem, ayem, tentrem. Kadar bocah blesak laki itaku cilik ireng melarat lentutan. Nah ini nah, menggawe nening kebun tebu, menggawe nening sawah jam 4 balik, jam 4 balik, esok mangkat jam 4 balik, begitu jam 5 durung balik, sasa beli ya udah mati ya los. Ya kun bat teka ya tekanggap lakinya kita beli teka ya bonggan adem beli. Ya kenapa? Enggak ada unsur curiga, curiga karup siapa? Sampai maghrib durung balik-balik. Ya kun maki yang balik-balik kah beli-beli ya? Adem beli. Makane luru laki sing penting lanang. Uso jongkok-jongkok yang begini ya begini angel, Pak. Lanang bedikit. Suara papa cilik lembut ireng berintik mentutan melarat sekalian. Insyaallah uripe bisa adem batur-batur tak padolan assalamualaikum waalaikumsalam mendijekin ki umah ke jesepi teman bojo wong lanang durung balik-balik awas di apa demenan bengene teka ngandel orang ngandel beli malah ceploke kono ya sapa sing doyan karo laki kaya kono prawan yen lirika randa yen doyana yang ilok papakan karo setan-setane sing ngali. Gak lemakan nih ya harapan hayalan manusia itu hanya perhiasan yang menghiasi alam pikiran dalam kenyataan kehidupan belum tentu sing lakine ganteng uripe seneng durung tentu sing lakine suki uripe sehidup semati malah sing lakine paduan baik sing merutuk baik alhamdulillah. Lah malah kadang-kadang sing suki-suki mah duwe anak sampe kangelan sing larat nganak maning mana. Iya kan alhamdulillah ngakeaken dunya mah ora kebedak wis ngakeaken anak pe gecekan gitu. Tapi iya memang kenyataannya seperti itu bakal melarat kenapa jekang ake anake. Ya jelas bakal wong suki mah ora kampeng ning omah. Waktu ube kapan ngumai piket maning jalan maning ngurusi masyarakat ngerapi nih orang kecamba-camba baru wong melarat harbis nih sapa kuntal-kuntal nih ngumai baik wong lorowan lah kepegawaian maning keringkel maning ya dadi man alhamdulillah maksudnya jekan ya inilah yang namanya laibun walaupun makanya gula mengaji gak orang serius-serius banget makanya di YouTube aja sih komentar kasan Mbak Yudin coba mengaji di guyonan baik lah memang saya sengaja ngaji ini guyonan untuk apa? Saya hanya ingin untuk apa? Untuk membahagiakan umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah sekaruan sambian yang mau wis putak orang harap mangkat mene disentak-sentak ning rabine ya sing wadone waya mene urusan dikit karo ketua bank syariah. bank syariah mah bengi ora wae nagih. Lah iya arane bae syariat nagine kaya setan. Arane mah bank syariah yang bank resmi BCA BNI BRI yang jam 3 nagih. Kinana bangarane syariat setengah sangat bengi masih nagih. Ya dumekan sih syaratnya gampang asal anak lompok wong lima terus hafal Pancasila gauli. Wis meneng aja cilingak-cilinguk blateni wong dikane kemana. Kun sing utang bange wani merengkat-merengkat nusuk dikane ngelati. Lah ya iya, jadi jangan laibon guyonan. Iya tapi dimasukkan ke dalam hati oh ternyata iya ya iya. Kenapa ngajine orang serius? Lamun serius, aku stres diga. Terus karo wani ngumah putek beras langka, dasuki kiki sekinta luwi bumbu ning kene.
burung nemu orang. Iya kan? Jadi kini gemaya kemuyu beka cangkem mewak ni hati menjerem apa buwe sukikir yang tapi yang penting bayar ibengikin tetama alhamdulillah beragat pengajian dempel ora bapak aep durung sanggup kita menyaur sekian ko iya jadi tempo be kon undar aja ya kon menyegel ya nyegel bapak aep ora lah ya iya uskaruan sampiannya lagi putak rungsing ngajinya serius waya stres miskin mabari gemuyu gemuyu be waya sukikir putak putak kan beli beli ya sing penting bengikin bisa berbahagia manusia iya kayaknya duwe kuasa tapi tetap yang berjalan yang berlaku itu adalah ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dasar untuk membangun keluarga yang sakinah dari mana aja kan titiknya, titik awalnya adalah keyakinan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Aku menikah atas dasar perintah Allah subhanahu wa ta'ala, berarti istriku adalah titipan Allah subhanahu wa ta'ala, suamiku adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak mungkin engkau sia-siakan kalau itu kamu lihat sebagai titipan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini disia-siakan zaman sekarang, manusia itu jarang yang mengatakan hadza min fadli rabbi, ini diberikan oleh Allah. Langka nah kone kenang apa rabini ayu tapai gak patang bulu dinar yang iya. Nah ya iya, kenapa bisa jadi kowe? Tim sukses saya modalnya baik, gede jakan ratusan juta. Tim suksesnya kompak, kayak tim suksesnya kowe kian bisa jadi karena kita nih merajalela. Lamun kita nih beli mubeng-mubeng, mangsa jadi ya. Makanya tim sukses yang model mekenen begitu kowe nih jadi orang diangkat jadi apa apa, mungkin sok dengan mangsa wawuah karo kowe. Kenapa? Karena dia merasa dia yang menjadikan ini menjadi kowo. Padahal tu'til mulka man tasya wa tanzi'u mimman tasya. Allah yang ngasih, yang memberikan jabatan sebagai kepala desa. Ya bagian Gusti Allah sih ngepengen nih gajakan hari kita nih beli meraja lela bah. Untuk kabeh di suaranya. Hari Gusti Allah orang menghendaki mau bisa jadi sih ngarepan nyocok resita. Nah maka nih orang zaman sekarang tuh jarang mengatakan hadza min fadli, ini pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa suki kenapa? Ya karena kita nih beli menang-menang bang sawah miliki tandure tak tiliki baik ngapa tahu angger dipangani tikus mana wong takon kang beriben caranya kira-kira tebaran aja dipangan tikus gampang caranya ya kan caranya apa sugui bubur abang bubur putih. Kau beli di pangan tikus mangsa? No, kau bisa cakap? Ya jelas bisa. Asal bubur abang, bubur putih. Maksudnya matane sing abang, wetenge sing klanti. Matane abang kenapa? Karena nonggol ni tebaran sewengi-wengi. Pangan tikus beli? Beli. Jadi sukuannya apa? Bubur abang. Bubur putih matane sing abang wetenge sing sing klanti. Tapi ya tetep kersane Allah subhanahu wa ta'ala. Makane wong pengen bagus putek nongkonane kare diomong bae kos tikus ku mesti rak mangan-mangan ambe nereange buto asiana nggo kita ku mangsa dintokaken nah. Lah ya iya bakal beli pisang lawan kare trik WCS. Jadi kadang-kadang manusia tuh so hebat yang lebak kono pas yang lebak kono kuane jine bahkan zaman yang lebak kono aku suguane kuan kuan terus kali dituruti PCS-an bakal beli waning lawani emak ngomong apa ini kekuatan Tuhan jangan kalah sama setan itu masalah jangan kalah bro. Kadang-kadang dau bisa kulhu siji loro benggol setan diajaki gulet kabe dau bisa ayat kursi nyuloro kidul ditangkap. Ya aja karo nyilorok itu loh karo setan gorong-gorong bayi durung tentu menang ya iya manusia kan begitu sok hebat. Nah, iya tapi kan ini kekuatan Tuhan. Emang setan kekuatannya siapa? Seluruh kekuatan dunia ini adalah milik Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi setan juga diberikan kekuatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi iya tetap enaknya Gusti
Allah pun bakal orang benar berarti rombongan setan. Bakal sing benar rombongan Gusti Allah. Kemaksiatan itu adalah kekuatan setan. Kalau kebaikan kekuatannya Gusti Allah. Konon mau berarti ketika kemaksiatannya merajalela, kebaikannya nol, berarti Gusti Allah kalah. Konon nggak bisa, semuanya itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. No, ya apa jin punya kekuatan? Banyak jin-jin yang punya kekuatan. Udah dina diarani jati rata, gara-gara kan wiwitan jati. Ngarepan go peduk ngulati wiwitan jati angel, anane wilayah alas jati, jati raga. Jati apa? Ngomong jati blawong kok. Oh ya itu sudah asal usulnya. Nah, bakal pengen asal usulnya ngundang maning, Bu. Sejen urusannya. Ya yakin mah lagi pengantenan masa cerita jati raga. Iya, kon mah kuwune bae kon kon ngundang mani. Engko bagaimana si blawong ini bisa dadi iya kan dadi peduk ning wilayah Cirebon nanti enggak bruge priwen jati ragane priwen oh dadi yang kon ngundang mani. Ini mah lagi kawinan dikit gini bu cerita. Ya itu salah satu metodologi pemasaran. Lah ya iya kok nenek ngundang ngundang maning. Jadi hayatud dunia mata oh hayatud dunia itu apa? Yaitu hubus syahwat minan nisa. Salah satunya perhiasan dunia itu adalah perempuan. Makanya perempuan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sang suami wajib memahami karakter dan watak seorang istri. Supaya apa? Supaya ada salah sangka. Nah, bakal wong wadon kusing kanane ngomong baik. Kenapa? Ternyata dalam ilmu psikologi juga sama seperti itu. Jadi otak laki-laki yang paling cerdas, otaknya laki-laki itu hanya bisa menyimpan 8.000 kata. Cing paling cerdas ya untuk. Tapi bakal wong wadon segoblok-goblokane wong wadon di kepalanya itu mampu menyimpan 20.000 kata. Sakane gemumpul pengen ngomong. Enggak ke wong lanang watak aja beli kiyang ngomong. Sok bokat beli ngantul mah. Buat ke wong lanang ditakoni siji ya jawab siji. Si ngendi? Sing pengajian. Kiai ini siapa? Hasan Wahyudin. Satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban. Beda karo wong wadon. Satu pertanyaan jawabnya kiatu. Bokat beli ngantul sok takona. Duit kah masih? Sok. Takon duit masih beli. Masih-masih apa? Sekolah bocah mesokku. Bayar listrik, tuku beras, tuku lawu, beli takon. Takone duit masih tak beli, masih jawab masih entok jawab pak. Ia kan beli tadi sambil memukulun. Kudu dideyer sekirang. Bilang, ya karena memang watek kayak sing wadone juga pahami wateke wong lanang publik iya ngomong apa maning jagat bengi aja sering diajak kandak sesek weteng. Sampai yang ngomong, kang, suki kiku anu. Sing lanang jawab, pak, iya. Bakal beli, Kenapa? Ya membolong ewu, entok nang ngawawan, beka. Akhirnya waya bengi, beli kiyang, ngomong. Bakal wong wadon, 20.000. Makanya satu pertanyaan, jawaban bisa sedawan-dawan. Oh, baik, takon sepisan. Yang wong lanang ya jawabnya sepisan, sing di, sing sawah. Banyune priben asak dadi Artemis diesel terus sedot satu pertanyaan dijawab dengan satu jawaban papa kan karo wong wadon sing ndi sing pasar nanjak kabeh disirat tekan kandaku bawang larang ceplik larang gesek ujare porete koyo tekan kandak ketemu karo wong ustaz kita ada di kudungan isin disirat kita. Ya kenapa? Ya ini pelajaran dalam kehidupan, ya harus dijelaskan kadang-kadang dalam rumah tangga, gege ributnya kini ngelebak ini oh sih, jewong ladang, disapa, orang iya orang empuk ya kenapa, ya karena memang laki-laki itu seperti itu wataknya satu, beliki yang ngomong, loro, dia cool banget cool, balik sing kantor, mancing mengumah bakara ini mekonon terus, 10 menit, gak akan robah. Waduh ngantar sok titenana ki lamun ada wong ladang teka blados titenana 10 menit bangsa robah harai
beda dengan perempuan. Dalam satu menit bisa 5-10 kali robah. Iya, uang wadon, Mbak. Dodok nih kene, begitu belatus, karo sapa? Dewetan, pun sapa? Kutu, ya Allah, saya jenangin musuh. Uang lanang, saya jamin, gak bisa. Bakat tak belados, assalamualaikum. Waalaikumsalam, ya us menang baik. Sampian kan perancangnya sewot, uang lanang. Akhirnya kan kecaprak kok sih, sewot ini kanak-kanak, kita sih di perang uji. Ya uang lanang kan, salah apa gitu. Makanya bakal wong lanang teka terus dia diem aja berarti bersyukur suamiku tuh lelaki asli gitu. Lah ya apa sampean pengen duwe laki begitu blades, assalamualaikum cantik, halo sayang, masak apa, wah ya dudu lanang wah gitu. Nah laki-laki tuh cool, makanya belajar tentang perhiasan kehidupan ya, ya itu kelebihan dan kekurangan. Makanya laki-laki itu hanya bisa dalam kehidupan ini ketika dia itu bekerja, dia konsen dalam pekerjaannya. Makanya sampean ajak kakin omong karo wong lanang, mau begitu teka assalamualaikum, waalaikumsalam, sukui kedoyanane, lamun gawe kopi gawe kena kopi, lamun gawe teh manis teh manis, kutuk letak kikang bedange, bakal butuh kita ningguri, tinggalan aja diajak ngomong malah disentak serok bukuran mereka. Lah ya iya, ya ini kan sering sekali terjadi pertengkaran di dalam kehidupan. Kenapa? Enggak paham dengan perhiasan kehidupan. Wong lanang lagi menggawe, undang-undang bae. Mangsa dilirik, Kak. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki fokus dengan pekerjaannya, maka pendengaran laki-laki itu turun. Diundang mangsa kerungua, tak jamin. Nah, bakal wong lanang wis ngadepi komputer undangan langsung nyilih muka sok wis aja aja ning komputer ndeleng poli biya wis meneng iya kan terus sing wadon yang undang ya masa nyilih muka undangan kedua notasi naik woi nanjak kan tiga kali wis kali sewote be la ilaha illallah. Wong lanang nembe nyelinguk sampean disewot. Iya kan? Wong lanang nembe respon nyelinguk, priwe nanapa? Sampean wis nafsu, kos iki diundang sing mau, ora iya ora mbuh. Sing lanang salah apa ya engko? Makanya perempuan itu perhiasan laki-lakinya, pelajari watak perempuan. Sebaliknya, perempuan juga pelajari wataknya laki-laki. Memang wataknya mengonon, telinga laki-laki itu didesain untuk mendengar yang di luar dari rumah. Yang di dalam rumah itu didesain oleh Allah yang bisa mendengarkan tuh kaum perempuan. Makanya wong lanang anak kejadian apa ning jero rumah mangsa tangia, sok jamin. Anaknya sampean nangis, wah mangsa tangia laki detika. Sok. Ya kenapa? Karena memang laki-laki telinganya didesain untuk di luar rumah. Anak nangis blitangi, begitu kandang ayam mau digloprak, jenggelek serap tuh keluar. Akhirnya kan sampean ngelus dada, ya Allah, hari anaknya sing nangis, ora ya orang buah, ya ayam sing gelabak, matu bang, jabak, dadi ayam mana ayam, karo anakku. Salah sama, dadi. Ya karena memang tidak paham, itu desain dari Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya aja kaget ketika wong lanang mau konon. Kalau laki-laki itu konsen satu pekerjaan, dia gak bisa ambil ini, emang sadati iya. Beda kalau wong wantul, dia bisa konsentrasi dalam kehidupan, menggawe sepirang-pirang dalam satu waktu bisa. Iya kan, goreng bawang kini ngerus bumbu, mesin cuci ini jalan, bocahnya dimban ragak kabeh beli praga, itu perempuan. Wong lanang tak jamin mangsa bisa ha. Nah iya, wong wadon gangdan bari melayu bisa beli, bisa sok bokat beli ngantul, buru-buruan durung bedakan, durung alisan, durung merahan, iya kan gake makat, ngok lambi, ngok kudung, cek lipstick, cek bedak, cek alis, gangdan ini mobil semana dalan belecak belu juga kayak lempeng alis. Iya, bari mobilan kan dengok maning kaca celelet. Dengok kan. Ya orang miring kali sih.
itu kehebatan perempuan dangdan bari melayu merah ya beli belaratan sok wong lanang bisa beli dangdan makono aja boro dangdan bari mangkat dangdan ning jero kamar kedakar kedukur surian nenggok lambi wahi metu seletingnya turun di seleret iya ya iya boro-boro dangdan bari melayu ngancing kelambi bepitak sebelah ya itu watak di dalam kehidupan makanya cara pandang orang dalam melihat sebuah perhiasan itu berbeda-beda makanya kulak lan panjenengan sami apa aja kang kekuatan kulak lan panjenengan sami membina sebuah keluarga apa aja kang berdasarkan perintah Allah subhanahu wa ta'ala makanya kulak lan panjenengan sami begitu membangun rumah tangga maka dekatkan diri kulak lan panjenengan sami maring Allah subhanahu wa ta'ala sholatnya sing sholat zikirannya sing sholat menggawainya sing sholat ngono bareng wis rumah tangga subuh kawanan baik zuhure ya beli kiyang asare berangkat rumah tanggamu akan tercerai berai di dalam kehidupan yo kenapa yang menjadikan keluargamu sakinah itu karena rahmat dan barokah Allah subhanahu wa ta'ala lo kenapa karena modal sakinah itu semuanya dibekali oleh Allah. Ayatnya jelas mau diwacakan min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja setelah berpasang-pasangan untuk apa? Litaskunu ilaiha supaya kamu bisa sakinah bisa adem, bisa tentrem bisa ayem, kenapa? Waja'ala bainakum mawaddah, Allah menciptakan rasa cinta terhadap kalian berdua bisa nih rumah tangga adem bisa nih rumah tangga ayem bisa nih rumah tangga tentrem kenapa? Karena pada demen nih ya tapi jekang demen kan bisa dipaksakan dengan kemak seolah-olah kita demen bocah wadon dipuasani kalau memang jodoh ya kuat puasanya bakal tutup jodoh ya keligane batal maning batal iya kan? Ya, tapi kemat ini hebat ya kan? Arane jaran guyang iya jarane melayu kali guyang-guyang hebat ya iya ini ajian semar mesem ya semar habis hilang kali mesem-mesem hebat ya jadi ya kan? Seolah-olah ada ilmu pengasihan itu ada ya tapi ya tetap akhirnya kehendak Allah subhanahu wa ta'ala buktinya ketika Gusti Allah orang menghendaki yang ternyata dia kalian terbeli kena awan tek puasani bengine tak wiridi sun ngerapalakan jampi ajian semar kok nonor kan aja ya lagunya kak tak sebut arane tak gejok bumine muga singangone ngulak malik nang atine lagu apa aja kang? Judule wong ireng suki kebukatan organnya kak wong ireng lagunya busakan ada wis ketemu durung hun ya iya loh buktinya yang tetap baik sing dia kali anggar orang kena kita ini masih anggar demen kelakonnya beli orang ya akhirnya mau ngelakonnya jaran kurang jaran yang lagi dari guyang-guyang debek baik ya kenapa? Karena manusia duwe kuasa kuasa orang wisesa sing wisesa hanya Allah subhanahu wa ta'ala makanya tegakkan keyakinan kulak lan panjenengan sami dumateng Allah subhanahu wa ta'ala ketika ingin membangun kehidupan rumah tangga maka yakini ini adalah pemberian dari Allah subhanahu wa ta'ala walau bagaimanapun ini istriku ini dikasih oleh Allah akan aku jaga sampai kapanpun bagin remele berkira-kira bersyukur alhamdulillah Alhamdulillah, wong rabi rewel judes disyukuri bersyukur alhamdulillah maka rabine sampian karo tangga judes kabe berarti sampian berbahagia kenapa? Karena gak mungkin selingkuh setangga mubeng lah kasih demen judes saya beli kira alhamdulillah apa pengen rabine sopan anak tangganya sing ganteng maka kang mampir aduh bakal beli sesak wetang
Ya anak-anakan, ya semuanya itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan berharap terlalu tinggi. Sing wadon berharap laki gagah, panteng, pinter, sing lanange saya ingin mencari istri yang salehah, sing sembayange salat, wiridane salat, mbakti ning laki, ora ilok ngumbangi, ora ilok nyentak, ora ilok njaluk duit. Mangsa nemu, srap, sampai kapan? Mangsa nemu. Jadi istri soleha itu seperti apa? Ya standar bae, sing penting sembayang ping 5 sedina, sembayange madhep kulon udah cukup. Lah ya ku ayang sampeyan duwe rabi sembayange madhep wetan bakal dadi keguyuh. Kan wis cukup duwe rabi sembayang 5 waktu. Adapun judes njaluki duit bae ya wis priwen wis. Memang kewajibane kita ngupaya duit. Ngelihna cekang duit maning bersyukur. Berarti Anda masih diaku sebagai suami. Wayang lamun rabine sampean jaluk ning tangga, apa beli geger? Ya ya kon ngeduwe ya dipai, langkah yang ngomong, diumbangi, resiko. Ya terus katerga ketika wong wadon ngumbangi, wong wadon sewa, modalnya ku sedikit, apa aja kan, cukup satu, apa? Sabar. Ketika wong wadon saya buat ngumbangi, nafsu, modalnya kita kan siji, sabar, duit wutuh. Sok, bakal wong wadon lagi ngamuk, wutuh beli duitnya. Wutuh, tinggal sabar kok. Rongokakan, orang wajib orang apa ngerongokakan umbang-umbangnya rabi, tutu khotbah, tutu ceramah, tinggalan. Mangsain naka omongan. Jadi hadapi dengan sabar. Ya itu, ya itu. Ya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala ketika dua rabi judas umbang-umbangnya bersyukur. Berarti saya mencari ujian gak jauh, di depan mata ada ujian. Timbang puasa ning gunung Srandil ning tempat-tempat sing sung masih hebat ketapan ning ngadepane rabi sing lagi sewot sok. Wani beli sok. Ngadepane ngalas tebu ana setan wani ya dilawan beli wani tinggal lunga tapi ning omah sok yo. Wong wadon berasa lakat duit e lakal lagi sewot ngirisi babang dodoka wani beli sok. Apa beli sepot jantung ukurane tok 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 wah diserawat beli rangke. Wah serawat beli. Nah iya itu mana sampean bakal pengen jadi wali jalan yang paling cepat untuk menempuh kewalian itu apa hadapi istrimu dengan sabar belis jadi wali lo permasalahannya ulu jadi wali atau ulu stres juga ya lah ya itu makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala asa antakrahu syai'an apa bisa jadi yang kamu benci daripada istrimu itu itulah yang mengandung kebaikan di dalam hidupmu mengenal wong lanang sewa tibai rabine sampai tekang mangkat kiai tinggal sembahyang sing wadon yang gelendang bae cangkang jengking mangan makudu segak pun lanange sembahyang maning Allahu Akbar kesembahyang wiridan illallah illallah do gada gede bar timbani tasbih kita kok unggal dina unggal dina sampai kiai mau yang ngarane kiai nek wong akhirnya kan sesek utang ya Allah kaya kene temen kita duwe rabi mbayang salah menggawe salah wiridan kongkon timpani tasbih akhirnya suatu hari kiai mau permisi wong wadon permisi arende gula pengen gulati wali kang sejati kita pengen ke guru kira-kira rumah tangganya kita adem tentrem ayem kloyong mangkat jadi pengen guru wali los mangkat akhirnya mangkat kiai mau akhirnya ketemu para kiai hebat awal-awalnya dididik wiridan weh mana kaken yang gelat ini merah delima kiai pun ya idalban maning berarti pun wis bakal wis gulati merah delima naga sosro wis lah golongan kiai 378 nah ya iya ya iya ya, kulane dewek lagi guluru guru kumak onan kata mumani ya kiai dalpan kata mumani kiai abal ngabal abal memang bukan hal yang gampang mencari kiai yang sejati pada akhir-akhir ya apa ya tetep bayi si laki ngelatine duit nih sampai tekan kita nih dewek kambat-ambat bahkan ngundang Hasan Wahyudin beli duit semono juta mangsa teka ini kan kabar yang beredar selama ini
Dah kada ahli tak kon apa bapak ai panjer pireun kita. Ya kan ya begitu nara panjer ya tak keguyu. Emang kita naik pusakan ada na panjer. Lari pusakan ada panjer ya kudu dipanjeri baka pusakan ada dan mangkate beli dewekan. Gawas son, gawas salon, salonnya kudu ditumpak na mobil, mobilnya kudu bayar, peralatannya kudu dibayar. Hari kita kan ngeloyong dewekan bah. Bayaran membumbis gede kalau pusakan ada ke kita. Iya. Nah ya iya, jadi panjer enggak ada urusan. Ya kenapa? Ya karena tugasnya kula apa kongkon ngaji. Ada pun oli bayaran, alhamdulillah. Begitu beli dibayar, ya sogari ora isin. Ya iya, jadi urusannya bukan masalah jutaan dan lain sebagainya. Maka kalau kula urusannya ada waktu enggak. Mau kubu bisik-bisik. Nang bulan Maulid masih ada enggak? Alhamdulillah Pak Kubu udah penuh. Loh, penuh. Supaya dapat gimana? Kalau ingin dapat datangnya tuh awal Januari Pak Kubu. Jadi saya buka jadwal mulai saya catat itu tanggal per 1 Januari. Desember datang belum dicatat. Antrian enggak ada antrian. Trauma dengan COVID-19. Wis ngantri rong tahun kali prake bebluli. Ya kan mandek kabeh ini sound system kawan pada mantep. Musa tahu rong tahun ya. Rong tahun din yang maning alhamdulillah lancar maning. Moga-moga ketambuan masih rong tahun maunya. Lah ya iya. Dia terus lah tanggal 1 Januari jam 7 waktu Indonesia Barat dibuka pendaftaran baru dicatat. Telat ya punten. Nah, ketika sudah ada ya enggak bisa digeser-geser. Gula mah konsekuen muridku. Jadi per 1 tahun begitu selesai Februari Januari tanggal 30 rapat kabeh ya sudah saya tutup jadwalnya. Nah, kecuali bisa nerima ketika ada pending ki kayak bengikin ki. Anda mau ngora sida kligane. Nah, kalau bisa udah bisa saja ketika ada orang yang mundur nanti saya kasih tahu nih ada yang mundur. Mau enggak? Mau nah, ya sakanya kan yang bengi kumpul ya beli ning prake ora. Nah ya iya ya kenapa ya ya itulah kehidupan. Nah tadi cekan kiai mau kan gulati wali kang sejati ketemu maning di bebodo maning ketemu maning di bebodo maning lawas ketemu karo wali kang sejati begitu bladus ketemu arpa pak si ratu ato sing jati raga mengmenek nako. Nah, menjadi kiai gula aku pengen geguru ning wali kang sejati ning wali ning manusia kang keparak kalian Allah Subhanahu wa taala. Akhire yang wali ya, asli apa gemuyu kisirane maning gelati wali atu-atu. Lah pak rabi nira ka wali. Semandare nile kae bagin rewil ke yadate wali. Wali, iya wali rabi nira kewalian saya itu di bawah dua tingkat di bawah istrimu. Jadi dia wali tertinggi pada waktu zaman sekarang. Ya iya daripada geguru kita, geguru apa ini rabi nira? Jadi delangap, delangap. Jadi si ngumbangi kita baka Allah wakbar jengkang jengking mangan mas segar. Lagi wiri dan ilmu gada gede perangsani warak banget tas beku. Ternyata sing semono ngecambrang bae nekah kekasih ye Gusti. Jadi pripun ya kini kiai bahkan yang kono pengen keparak karo Gusti Allah pengen jadi wali kang sejati ngapa kegurua karo rabi nira balik akhirnya balik man. Begitu balik maning iwa tekangar kumah rabine wis malang kerik apa weruh weruh eh nang wali asli lo kan sekarang layak ribul wali ilal wali karena lah kini temenan gulati wali akhirnya diangkat masuk ke dalam waliul abdal dipertemukan dengan wali akhirnya kenal oh ternyata rabine kita sing bengen ke wali. Sudah aku jewali baka kita sembahyang si ngumbangi ya tekumbangi baik dah Allah wakbar kelingan karo segabai di kamar Allah wakbar ku mancel ngay menggusti Allah kang di kamar kita lagi ngebuti sega Allah wakbar lagu apa dah kita yang ngerasa orang upai duit tuku sate mang saha
Nah akhir-akhir ya begitu Allah Akbar, kita ngomong Allah Akbar, ganger mangane segak. Lah kenapa? Karena dalam pikiranmu bukan Allah yang ada dalam pikiranmu, tapi nasi yang aku masak, lauknya apa, mangane ning ndi, jampira mateng. Itu di dalam pikiranmu bukan Allah di dalam sholatmu. Nah kita wiridan illallah illallah gadak dia sampean wiridan illallah illallah beli pengen kepar karo Gusti Allah dika aku pengen sugi illallah illallah kok bayangannya sampean ngadepane bubra gemas illallah 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 bayangannya ungkap saja ada duit KB wiridan apa kaya konon kok lain mendiamuk baik barang kita kan wiridan pengen sugi baik apa ya. Ya ya iya ya tanggung wak ngwiritan je pengen sugi ya baka pengen sugi njaluk ya njaluk ya jan ning Gusti Allah njaluk ben Jokowi ka itu njaluk apa baka ning Gusti Allah njaluk ke parek taro Gusti lah urusan sugi ya urusan sugi ku apa bahagia karena sugi yang durung tentu ya baka wong sugi baka bahagia jare siapa luat dengan telayu tegaban ke rumah sakit Mitra Cirebon sining jero kelas VIP ka wong sugih ka wong larat. Bahagia beli. Beli nangis bae jawan beng. Malah sing liliki rombongane sari ini ra singkem sing ngakak-ngakak bae. Iya ora. Ya. Ya lagi wak kaji dirawat ning panak tadi ka karundingan ora ayo gaje niliki kaji jecah. Wis lawas sining rumah sakit akhirnya glutuk mangkat. Terus karuan mangkat niliki orang gak apa-apa tekankan rewil bisa dikani begitu ngetok lawang tok 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 assalamualaikum waalaikumsalam kreo kajin deleng ala si rajeni iya jeji belum menima kaji madimpus gini oksigen si nama bagian melarat kewaras sing nangis sing sugi sing melarat sing sugi malah sing melarat sing ngakak-ngakak diadat teji wong bak itu ada larang iya udah ya iya wis karuan nenilik orang gak apa-apa ngomong baik bari mejeti sing dirasa apa yung wong lagi larat sih sing dirasa apa ya kerasa kabi nih ngan wong larang kun bari ngembek nanti ji sing kerasa laraku kerasa larannya ku apa sing dirasa ji ya kayak kaji dia gedungkan nenilik orang gak apa-apa ngomong baik sirak begitu ngomong apa sih dirasakan ji orang kerasa apa dasirannya orang gawat jeruk orang apa namun gawat jeruk banyak kerasa mau malis mau kecutan nah aneh bahkan nilik wong lara orang kegawan aja kakek ngomong itu sekali dodok besing waras-waras ya ji wis enggak kok si kayu wong ya agak waras ji ini si ji sing laraku ji lagi kakaknya kita keji makinin bangin larannya ku anu ada malah tambah dugal. Iya, kakak ngira modar, kita nyakok kon modar mana gitu. Jadi kebahagiaan itu enggak ada urusan kaya dan miskin. Bahagia itu adanya dalam hati dan pikiran baka atine lempeng, pikirane lempeng, hidup tuh bahagia. Enggak dine ruwet bae ku atine bengkok, pikirane bengkok akhirnya selalu kesirian karo tangga. Batur baka atine lempeng pikirane lempeng ana tangga tuku TV ngucapi alhamdulillah ya Allah tangga arep wis buat tuku TV berarti mari nonton meneh enak lah kebocah kun mah sepi ini baka mah nonton TV ku rame baik kudu bocah terus jabure yang remet baik bersyukur alhamdulillah bahagia gak? Bahagia kalau atine lempeng pikirane lempeng tapi baka atine bengkok pikirannya bengkok begitu tangga tuku tipi apa bersyukur ora malah gelendong takon tukunya ka konten tak kredit ayo ya beli mana tangga tuku tipi bengar ngarang malah tangga ya kayak sing ditakonani mana kayak culun takoni konten tak kredit embu jiwara burung kok beje takon ya terus dolan sih aku jaya tuku tipi ke konten tak kredit konten jaya mungbene second laporan maning seken di sini kuara kuno mangsa kuata tuh kuanyar mah kader menggapai kaya konon-konon baik tuh ketipi anyar anak nih kene si mau konon anak indah bari kurungu tuman ngomong sekali wala tau gak sing tuku tipi di dewe ke sing sasa beli kan ngucap alhamdulillah tangga bis kuat tuku tipi berarti mari nonton menenya
bersyukur. Baka atine lempeng ketika orang mendapatkan kebahagiaan, kita juga akan ikut bahagia. Cobalah belajar berbahagia dengan membahagiakan orang lain. Sampian anak bocah cilik ora pengen belanja nangis. Nang, ini nang, pengen apa? Anu tu pengen tu kukun lah ke duitnya. Nyah. Begitu dipai duit ini sampian bocah berak. Sampian semupai berak dulu. Berak berarti anda membahagiakan orang lain. Anda bisa bahagia. Kenapa engkau tidak lakukan selama ini? Malah anda bahagia. Kita sih mukus. Mana wong tuku motor, bah, bari jerat-jerit motor kredit paling patang bulan jenguk ning kono. Patang bulan mah tarik dealer maning bangsa kuat setor. Kin pertebune lagi dadi, ngar beli dadi mah sok tonton. Ana maning sing mah kono. Paingan kuku putak lengkap gitu. Ternyata masyarakat emang ngono kabeh ya kumpul jebli ruwet deprimen. Aneh bu ngaturi bakal wis makinin. Ngapa wis bengkok? Bengkoknya masih lembut kena dilempeng aku. Tua angel bu. Kudu digorokin. Napa ingin mau kuung lendeng bay angel jakang masyarakat kita ternyata tak cekup lengkap. Ya sing bener yana anu nih mah. Sing bener yana man. Gak iya ya itulah kehidupan. Beli anak tangga tuku TV alhamdulillah, anak tangga tuku motor alhamdulillah, berarti mari nyelang motor kita. Mocok pun bakal nyelang ori lok bensin gitu. Adem beli atine. Adem. Dadine panas kenapa? Atimu bengkok, pikiranmu bengkok sehingga ketika anak tangga tutupuan ngar-ngaran baik. Mau maning tukune tuku mobil lagi tuku tipi panas tuku motor panas tuku mobil wah ya meter sejati raba awas nyupang kak ntar mau kaya konon biar kuat tuku mobil kesende bakal beli nyupang mah iya ya itulah hati kang bengkok pikiran kang bengkok hanya akan membuat hidupmu susah kalau kakan di pengantin anyar saja tiruan sih lawas kaya konon ngelawas makanya ditakori bangun. Nah ya iya beli kang ucap alhamdulillah kamu tangga tuku mobil geger tangga tuku tipi geger orang tangga arep tuku tipi sanek ninggung iringane tuku motor enmek tangga guri tuku mobil grandmek silane putak tuku paramek. Ya itu hanya akan menyusahkan diri kita sendiri. Jadi gimana aja kan? Jadilah diri kita sendiri. Bangunlah sakinah di dalam kehidupan. Kenapa? Karena yang menciptakan sakinah dalam kehidupan rumah tangga bukan tetanggamu, bukan saudaramu, bukan orang tuamu, tapi kalian berdua yang menciptakan sakinah. Orang lain hanya sekedar nonton. Ning kono bahagia wong sejen keprok, ning kono kalah wong sejen keprok mani. Indonesia pertama, set pertama kalah, set kedua kalah, komentar, oh goblok ke Indonesia mah. Boleh bijak kalah baik karo Thailand, tempo set ketiga menang, set kepapat menang, sampai set kelima menang, sejen maning komentar. Ya itulah netizen dalam kehidupan. Nah makanya jangan pernah takut dengan komentar, biasa-biasa baik. Mungkin kita beda bahkan dalam komentar di YouTube, wah ya sesak wah. Kiai karepe dhewek. Kiai sesat, ini ustadz apa ceramah guyon melulu. Iya, us macam-macam ini kiai edan. Wih, emangnya gue pikirin. Putak beli kayak orang, yang penting melaris kita mau putak. Ya kalau ngurusi komentar-komentar seperti itu, ya hanya sekedar menghabiskan waktu. Lu kenapa? Ya kita kan banyak pekerjaan yang lainnya. Ini anak kiai yang debat mana debat, kenalah kepegawaian. Akhirnya pegawaian yang debati wong baik kita diajak debat ya boro-boro mendebati wong jadwal dewek putak mungkin kita boro-boro mengurusi orang lain mencari bahan lagi buka kitab lagi ngaji lagi boro-boro debati wong kita putak tam ujaran komo yang penting konten jalan ngeraya nah iya ngaji terus mengurusi omongannya wong aja beli pragak-pragak sampai kamu kenapa? Karena orang beru awite, orang beru asal mengurusi omongannya wong harapan adol jaran cilik bengen mah
begitu jaran cilik karo bapaknya keruntingan sukiki ku coba mengpasar kuatuh dan jadi ben mis kentenan baik pak numpah ke pertama sama bapak tapi dikit kita mantas harapan pak terba nah jadi bapaknya numpak nih jaran anaknya sih nungtun dau gemetu sini ngumah tangganya pada ngomong walesan wong tua orang iman ning anak hari bapaknya jengak cenguk ning dumur jaran anaknya nungtun-nungtun wong tua apa kaya konen ngerkesep nih bapaknya akhirnya bapaknya mutun kunang anak baik aja wong ngomong pula jadi misalkan ini kau masih numpak entah bapak masih rosak melaku akhirnya anaknya sing numpak lah bapaknya sing nungtun jarang tekang dalam ya Allah nang hari marap mau dari bapaknya dari paten anak bi sila sing ngaklik-ngaklik nindur jarang bapak sing tua kau kan nungtun nungtun goje pak kita sing numpak marah kuno jadi misalkan bapaknya biar ketik numpak akhirnya wong lorok numpak jaran cilik lah akhirnya begitu numpak lorok-lorok wong ku anak kali beli sih bunuh puru jaran gering cilik ditumpaki wong lorok ya sedeng saya tekan basar mati dikit akhirnya sida beli numpak wong lorok beli sida mudun nungtun kabeh wong lorowan ada wong tak kenar tiga mending pasar le pasar kuat do hari dituntun bae maya pegel kabe loro-loroane beli tanumpak bae salah siji mau ditumpaki salah dituntun salah jadi biwen cek ini nang wis ge pak enak makinen bae apa jaran digelimpangaken tali ini dipikul bae jadi wis akhirnya jarane di pikul begitu dipikul ya sirani angot kapan jaran bisa melaku dipikul-pikul maksudnya yaitu kalau kita mengikuti kata orang mangsa peragat-peragat mangsa mandek-mandek rumah tangga engkau berdua yang membangun jangan pernah melihat orang orang lain apa jadilah diri kita sendiri dengan apa dengan menjalankan perintah Allah subhanahu wa ta'ala sholatnya dijalankan sewaktu-waktu sembahyang berjamaah apa? Sewaktu-waktu kadang-kadang ustaz kiai nguarai pengantin ngilo ke sembahyangnya wong loroan berjamaah apa ke jamaah wong loroan masjidnya sepi maka pengen jamaah setiap saat setiap waktu di masjid jelas? Pengantin nanya bagusnya sembahyangnya jamaah terus wah ya peragat masjidnya ini potongan model kayak kene jamaah ngomong wes beli usah dadia sampian maning kita sering beli dadi bakal jamaah ning rumah itu kenapa aja kang sok bae wak wong lanang bulan puasa lo bakar ayo buka aja buka wong wadon menginung gak iya sih sembahyang jamaah wong lanang nyekre sudut ya beli cakres buol wong wadon ayo aja jamaah kok dikit tau nyulet wudu bedikit wong wadene wudu kitane udut udut setengah dongol metu jamaah kok dikit dari setengah gitu. Akhirnya wong wadon manjing nganggo mukena wis nganggo mukena sing kameran dongol maning arep jamaah beli apa ngomong wis kari kutuk wis sembayang kagok gitu akhirnya sida jamaah beli di sida bakal ning rumah masakan ya kan masjid minta juk bakal jamaah begitu wong lo wakbar utut masih kagok ya digawa beli mang tajuk tuh tanane pujian bari ngilende bening saka koram balbul balbul begitu ning tajuk qomat Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadur rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatish shalah qad qamatish shalah Allahu akbar la ilaha illallah putus liu tuh teh putus bakal ning masjid ning tajuk ning rumah ro wani mutus empat tuh kira ana makane ana guyonan wong manjing suarga balik maning ning neraka gara-gara utut lah ya iya wis manjing ning suarga iya kan bakal ning suarga kan walahumma yadda'un apa yang dia ucapkan datang begitu weteng ngeli mangan bladus 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 teka kabeh mangan was 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 nginung teh botol teka teh botol prakat mangan nginung teh botol kan cangkem kecuk pengen utuh
udud teka udud belatus ya udud bae kaya kendikat sasang gelat ini keren akhirnya jarai malaikat ya punten ya pak napa ning suarga kula kegeni beri bakal geni kok seberang kanya kok ya kini udah duduk yang ngecelak bae mana musuh akhirnya kedungsuk ning kanya ini maksudnya ini mau sih buayai jamaah buayai sholat gagok gara-gara ya makanya rokok itu haram aja gak bakal ngomong pun maka kia ngudut dudut beli kia aja ngomong halal haram lu kenapa jaka ya itu kan hukum ya terus menurut anda bagaimana lah ya bakal takon ini kita ya bela mangsa urun dan doyan udut kita mas masalah takon dalil maka takon dalil mana sih orang udut maka kita sih udut ini tak bela tapi perokok itu sih penyakitnya paru-paru lah ya iya perokok penyakitnya paru-paru sih orang udut dia penyakitnya rupa-rupa tapi data WHO kesehatan dunia itu jelas 15% kematian orang di dunia ini penyebabnya itu rokok. Oh, yang mati disebabkan rokok 15%. Iya, berarti yang 85% kan gara-gara orang udut sembuh cepat. Ya makane, bakal takon ini kita sing udut metek bela sampai kapan itu. Iya, tapi ini haram. Ya kalau memang haram, silakan mana dalilnya. Tapi kalau mengharamkan itu konsekuen, itu hukum. Loh, kalau hukum ya kalau hukum harus ditegakkan. Kalau itu haram, rokok itu haram, maka tegakkan al aslu bako maka na ala maka na. Kalau rokok itu haram, berarti penjual rokok itu haram, berarti sing rokok juga haram, sponsoring rokok juga haram, udu dibayar pajak meng negara berarti pajaknya haram. 78 triliun pajak rokok dibayarkan kepada negara, terus digawe dalan berarti dalane rokok negara makan udu udah jaman betalan kisro. Ini konsekuensi hukum. Makanya jangan haram-haram menengah. Katakan dia boleh enggak? Udah selesai. Loh, haram itu tidak boleh. Ya enggak bisa. Haram ya haram, tidak boleh ya tidak boleh. Haram tuh maknanya tidak boleh jare siapa? Ngaji sakane itu. Haram-haram itu mulia. Kok mulia jatang? Ya enggak ngangen bahasa Arab pas-pasan. Haram tuh jatang maknanya tidak boleh. Ya wis, bakal iya haram maknanya tidak boleh. Berarti Masjidil Haram masih tidak boleh. Tanah haram tanah tidak boleh. Enggak bisa. Haram ya haram, boleh ya boleh. Tidak boleh ya tidak boleh. Haram ya itu beda ya beda. Konsekuensinya kalau tidak boleh enggak ada urusan dengan dosa. Kalau haram itu ada urusannya dengan dosa. Contoh aja kan contoh. Sampean sakit. Berobat nih dokter, setelah dicek oleh dokter ternyata kolesterolnya tinggi, ya kan, kadar gulanya tinggi. Akhirnya jare dokter, bapak nih kolesterolnya tinggi, jadi tidak boleh makan siput, tidak boleh makan daging kambing. Jelas? Jelas, jare dokter tidak boleh. Begitu tekan rumah ternyata wong wadon wis tuku sate wedhus. Akhirnya mangan sate wedhus. Lah, dosa beli? Ora. Dosa ora? Ora. Tapi boleh tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Tapi begitu dilanggar ketidakbolehan ini, itu tidak mengakibatkan dosa. Tapi ketika dinyatakan daging babi itu haram. Nyicipi setitik. Dosa beli? Jelas beli bedanya antara haram dan tidak boleh. Jelas dong. Makanya. Jadi bagaimana jakang tahlilan? Ya halal tak haram? Ya enggak tahu. Tapi bagaimana? Ya bukan bagaimana-mana. Wajib beli. Sunnah duduk. Ya mengkudu. Kenter bakal sekudu makanya. Ya kudu ke jakang wajib duduk. Bakal wajib bakal ditinggalkan dosa. Sunnah harus berdasarkan hadis. Bakal kudu. Ya pajari kita. Tiang serok beli bis. Ya tapi tahlilan itu kenapa 3 hari, 7 hari? Itu kan sama dengan orang Hindu. Lah ya kamu kalau kamu enggak mau sama ya ambil yang 4 atau 8, utak-utak temen sih ramayana.
Ya bakal mong 3 hari 7 hari ya sirana ke 8 hari beli gawe mani. Nah, iya ya kadang-kadang mong pada sih beli ya kehidupan ini berulang kok. Kenapa ada 3 hari, ada 7 hari, ada 40 hari? Itu kan orang Hindu juga sebenarnya itu kan untuk memperingati. Memperingati apa? Itu sebetulnya proses kejadian jasad yang ada di dalam kuburan. Tahlilan kok. Hari pertama tahlilan, kedua, ketiga, kenapa kudu ana tumpeng e? Bari anak kudu aja mengkuburan. Kenapa? Karena malam ketiga itu saat weteng bleduk. Meledak perut tuh. Ketiga di hari ketiga. Ana sok ditenana, ake kuburan miring bakal patang dina limang dina ka miring kuburan. Jeblos, kenapa bleduk? Itu hari keberapa? Hari ketiga. Nanti hari ketujuh apa? Kepala yang meledak tuh. Nanti hari ke-40 mulai pengelupasan kulit dan daging. Hari ke-100 daging udah mulai habis. Nah, nanti mendak satu hari tulang. Mendak kedua tulang hancur. Mendak ketiga sampai sewu. Akhirnya kembali menjadi debu, berkumpul menjadi satu butiran dalam kehidupan. Kembali ma baina sulbi wa taraib. Akhirnya jadi watu semenek. Ini bakal ngeduk kuburan terus nemu watu ireng aja tinggal balik wong. Karena setelah 1000 hari manusia kembali kepada satu titik awal. Itu begitu hebatnya wong tua kula lan panjenengan sami untuk mengingat kehidupan. Nah, makanya diilmui kehidupan ini yang menciptakan sakinah di dalam kehidupan itu bukan orang lain. Anda berdua yang akan menciptakan sakinah. Bagaimana sakinah itu terbentuk? Yakin semua atas anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sing penting ngibadah sing bener, wiridana sing bener, mulai sing bener. Yakin uripe adem, uripe ayem, uripe tentrem. Sekalipun ora sugi-sugia, ora benghar-benghara. Tapi uripe adem, ayem, tentrem. Sugia bakal beli yakin karo Gusti Allah angger gelasahan bae. Sugi gak masih ngudak-ngudak bae ning BLT. Beli ka dibalekaken maning ning kubune, Bu, kinti salah kayane mah Bu, BLT ki. Masa kita sing sawai amba duwe mobil masih oli kartu kiyen. Udah coret aja nama saya berikan kepada yang lain. Ana beli Bu sing mekono. Hailah ka. La ilaha illallah. Lah ya kenapa? Ya karena semuanya dihitung dalam kehidupan jumlah materi. Padahal ketenangan itu bukan dalam materi. Makanya bakal uripe sengsara. Tekan kan ada sengsara mana? Kadang-kadang kaya bong ya ora apa-apa Gusti, kita ning alam dunia sengsara. Blenak baik ora apa-apa. Asal mati ning manjing suarga. Odoh enak temen. Suarganya siapa wak tekan kanan? Bakal urip ning alam dunia kerasane blenak, sengsara, pahit, tekangkana ditampili pisan sekalian. Kenapa ya? Kalau kamu hidup merasa sengsara, pahit dalam kehidupan ini, berarti engkau belum apa menerima apa yang Allah berikan. Kalau kamu menerima apa yang Allah berikan, engkau akan selalu tersenyum. Alhamdulillah, kan sugih, gawa-gawa motor. Ya pada pahit, kan motornya 5 kita sijik ya. Pada wae mangkat mesin ditumpak ke sijik. Apa sing duwe motor 5-5 ane ditumpak kabeh? Ya ora. Alhamdulillah. Lah makane aja ilok kesirian kan sugi-sugi dhewe kita melarat sing awit bengen. Ya iya kita mah tidak dek akan sugi ku bisa kan mah tidak dek akan melarat mang sabisa. Berarti menang beli wong melarat. Menang. Makane melarat ta bae, Pak. Ya ora ya karena ketika kaya belum tentu mampu. Karena jadi orang kaya itu berat kok. Berat. Sampean gin melarat masih bisa sedekah, masih bisa zakat. Ya kenapa melarat? Sawahnya setitik. Duwe sawah 100 bata. Zakat ya zakat bae, kadur mung 100 bata. Kuliah bolong gintal, zakat 10%. 80 kilo ya kecil ini. Iki sing sawah atusan hektar. Wayahe panen oli 200 ton. Zakate pira? Ndarane beli 8 truk. Nah, bak 8 truk, ya mikir kok dikit kok Gusti hari semini. Merajin zakat yang melarat alhamdulillah masih sering sedekah alhamdulillah wong melarat ingon-ingon ya paling ingu ayam ingu entok alhamdulillah sing ingu ayam 10
kiyaine teka dolan, assalamualaikum, waalaikumsalam, ya guru e teka ngormati guru, duwe ayam 10 nyembelih siji dipanggang kanggo ngormati guru, rugi enggak? Wah jaman ini siji cekap hari guru e kita sing teka mah loro tak sembelihakan, kenapa? Karena ngingune ayam sorok ngingune sapi, ngingu sapi 10 terus guru e teka wani nyangokakan sapi siji. Makanya sampean bisa ngormati guru, bisa ngaji karena melarat sugi mangsa abot nengek nabi siji ku. Makanya makanya wis melarat tabae wak bari kula. Ya tapi jekang pegel, ya kan itu tugas. Ya kenapa? Ya karena orang lain belum tentu kuat. Kita bersyukur alhamdulillah. Wis lawas kan melarat e wak. Ternyata kuat umur sampean pira wis sewidak ya kan? Sewidak tahun sampean kuat dadi wong larat dela maning wah wis mati ya omong mati-mati sampean nyungan. Nah ya iya jadi Jakang lanjutkan kesabaran kula lan panjenengan sami nuju ke parek kalian Allah Subhanahu wa taala. Ketika hidup kita berdasarkan kecintaan kita kepada Allah, berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala, maka hidup ini damai. Damai, ora ilok butek. Sebagian kaya konon Gusti harus kesubun bae makhluke sampeyan. Sehingga sewote wong wadon karena ndelenge makhluke Gusti Allah malah gemuruh. Wong lanang apa ora bisa mekaya, kita sing pegel, kita sing kengelan. Kalau kamu melihatnya sebagai seorang istri, sesek weteng. Tapi lihat itu sebagai makhluk Allah, malah gemuruh. Begitu wong wadon sewot, wong lanang males, ora kiyang menggawe, ora kiyang molah, kita bae sing pegel, kita bae sing molah, kita bae sing sengsara. Kamu lihat itu makhluk Allah, kamu akan mengucap subhanallah, ya Allah hebat banget sampean gawe makhluk model kaya konon. Bisa liwet, bisa betel, bisa sewot, sewot sing esuk tekan sore baterai ini blintok-ntok. Aku ngelamun gawian Cina kan ngedrop baterai masuk. Cuma karena gaweane Gusti Allah, alhamdulillah. Saya mau singgah witi esok tekan sore, baterai ini dibelintok malah tambah anteng tambah sore. Jadi ketika engkau melihat itu adalah sebagai makhluk Allah, bersyukur alhamdulillah. Sing penting kita bisa ngolah pemikiran. Wong wadon berhasil langka, duite langka ngamuk, bang. Bapak wong wadon berhasil langka, duite langka sewot, ngumbang aja bersyukur. Berarti rabine sampean normal. Normal jelek ya normal beli ya bu, bakal berhasil entok duit entok terus sampean sewot normal beli normal. Maka kita sebagai suami bersyukur alhamdulillah ya Allah, ternyata perempuan yang aku nikahi normal banget, duit lah ke beras lah ke ngamuk ya, ya kan kuayang sampean duwe rabi berhasil entok duit entok terus rabine sampeane cengar cengir, hati-hati orang normal rabi kaya Allah. Makanya bakal masih amuk-amuk, bakal masih sewot alhamdulillah, bersyukur. Mana jokong dipai semenin tok, dipai semenin tok, bersyukur. Berarti rabine kita cerdas, mampu menghabiskan anggaran yang ada. Kowe dipai belanja negara 1, sekian miliar, begitu laporan blintok apa beli komplain nih bupati sih kok. Wong wadon tok bae berarti cerdas gitu. Ya kan begitu beli di belanjaan-belanjaan nih telung bulan balik mengumai. Ya kan? Purik balik mengbapak. Bapaknya, ya berarti alhamdulillah berarti rabi yang cerdas beruning kene laka beras balik ke mana kan yang kana sih ngana beras ya benar. Ya akhirnya kan adem juga kan adem terus akhirnya tahu-tahu ketemu aneh surat panggilan si pengadilan ya wis bokat kudune jodohnya yang tekangkin ya pembelinya yang wis ilok duwe rabi alhamdulillah terus ngajak pekat berarti wong sejen sepisan yang mapindo adem ya. Jadi nggak ada yang susah. Kita kan mikir susah karena kita nih nggak bisa ngolah pemikiran. Jadi apa katanya harus bokat cukup tuh jodohnya tekan. Nenek, ya bang beli nih ya yang bayi lok dua ratus. Wong-wong sepisan berarti kita marah mengbindo, lah monoli. Jadi segala sesuatunya nggak ada yang bikin putus asa. Toh semuanya itu tinakdir dening Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia duwe kuasa, kuasa ora wisesa. Sing wisesa yang menentukan segalanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita udah jalanin aja. Yang penting sembahyangnya sing bener, wiridane sing bener, menggawene sing
bener. Adapun sugi atau melarat pun menasib menggawi ya mulak malik yang nasibnya melarat, melarat bangsa burung. Tapi turua baik kalau memang dasarnya sugi, sugi bangsa burung. Ya kune cekang wong turu bae sugi ya bu sugi. Mana buktinya? Ya delengen bae anak putune ibu tin, Sro. Ya ana ya karena lahir sing gokong ibu tin, bareng ning kono lahiran sing sarkem karo kardimah, ya melarat. Ya karena kaya dan miskin itu nasib. Ya bakal menggawine salat mah cekang pasti sugi. Kulit tebu ku salat-salat. Masih salat gak kulit tebu karo mandore, ternyata sugi mandor. Buat dengan terserah peralatan pusaka ada karo bosnya solat ke peralatannya unjal-unjalan teman-teman bosin jenguk baik ya sing sugi sabi yang ke bos ya memang dasare sugi sekali amin be bos nah ya iya alhamdulillah nah, ya karena memang bakal sugi melarat itu nasib ngola asolat buat becilik keringete yang dasar melarat ngibaratnya canding jali ngaran canting jali ku secepret wah cibukakan ning sumur ya uli semono cibukakan segara ya semono mula ning kene yang gerumah mekonon-konon iku mangkat ning Taiwan tekan kana dibalik enam maning malah bayar agen bisa memang dasar ya tadi ya udah terima saja apa adanya. Jadi wong sing cerdas mau anaknya mangkat ning Taiwan bangun rumah tuku motor. Nah kira, iyalah ke pegawaian maning. Begitu anaknya balik, tuku motor, umay bagus. Kenapa? Iyalah ke penghasilan. Nah kira, bensinnya motor beli kuat. Kenapa? Karena kita tidak pernah memikirkan aset. Beli ke anaknya Taiwan tukune sawah, tukune karang. Supaya apa menjadi aset? Nanti anak saya datang sawah kita panen. Lalu umay gampang. Kita mah enggak. Pikirannya ke anak Bogor biar tekor asal ke Sohor dulu umay bagus sih sing Taiwan akhirnya ya bulak balik Taiwan bae beli mantep-mantep iya beli kuat bensin di motor mangkat maning tuku motor mangkat maning ya akhirnya gak ada aset dalam kehidupan makanya jadilah manusia-manusia yang cerdas manusia yang anut dan nurut akan perintah yang Allah subhanahu wa ta'ala ketika kulak lan panjenengan sami anut nurut ning perintah Allah subhanahu wa ta'ala yakin kehidupan kita bakale adem kehidupannya ayem kehidupannya tentrem dari mana ngawak katur jam-jamnya kita hp-hpnya kita ribut baik bapak ayep singar bayar lebih meneng baik jika kari ngerokok kena ribut baik ya iya kun mah kurang yang kok kader anak kubun yang kok gak ngundang maning pikiran bu gak gimana. Iya jekin ki perlu dibahas jati raga ki asalnya apa ini ya ya iya ini terjadi tahun berapa abad berapa aja kamu ini saja anda abad dikit ya. Ya, yang jelas kalau secara administratif itu abad 19 tahun berapa 1867 lah mungkin salam jati raga administratif itu. Nah, kalau asal jati blawa yongko dikit sejen urusannya. Ah, sampian man kaji rusti dijaluki lakon besejen bayaran kawah. Alhamdulillah. Ya ingin mau sekandang pengantenan is pengantenan pun mas sampai nar omong terus harapan beli kita mau is pegel harapan wisan gitu. Ya alhamdulillah. Ya, sampian ayo tuan rumah makin suki kine priben ora. Min dorong ditap prasmanane ngendi konen makan ngendi kene porsine masih pating blarat tiga meteskin pada bubar panitia beli sing gedadakan ki ora nah iya kono sampean terus-terus beli-beli tinggal kari dong abi yo bareng-bareng ya ya alhamdulillah ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi شيء لله لوب الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم ورضي الله تعالى عن كل الصحابة ورسل الأجمعين والحمد لله رب العالمين
Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma nawwir qulubana bi nuril Qur'an kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Adam wa sayyidina Hawa, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ibrahim wa sayyidi Sarah, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali wa sayyidi Fatimah az-Zahra, wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi sayyidatina Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Hadha du'auna kama martana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Birahmatika ya arhamar rahimin. Salaman qawlan min rabbir rahim. Wa amtazul yawma ayyuhal mujrimun. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر وببركة الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم. Semantan mohon saking kula kurang langkung nyuwun agunganipun pangapunten bilail hidayah wa taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.